Tak ada manusia yang sempurna di muka bumi Allah ini. Setiap orang punya masa lalu yang tak perlu kita jadikan permasalahan. Walaupun aku tetap diam, sangat dibenci, aku tetap berusaha untuk membuatkannya bahagia. Abah, berapa kali motor yang rosak? Ini kali ketiga dah tau. Asyik malulah. Asyik kena gelak kawan-kawan semua. Biarlah dia orang nak gelak. Bila penat nanti dia orang senyap. Abah tak nak aku tukar motor baru. Kau boleh sampai sekolah ke tak dengan motor ni? Kau pernah rasa penat ke selama balik dengan motor ni? Tak. Lepas tu? Bah, besok malas nak sekolah. Kenapa? Buat apa nak pergi sekolah? Kasut koyak. Eh, motor dah rosak. Kasut pula koyak. Buat malu korang lah, bah. Kehendak dan keperluan memberikan takrifan yang berbeza dan harus difahami agar tidak berlaku konflik kejiwaan dalam kehidupan. Ani, esok boleh pergi sekolah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Aku dah peksa dah semua. Dekat dapur tu reput habis nak kena buat balik. Lepas tu kat luar ni nak kena cat. Nanti saya akan beritahu dengan tuan rumah apa yang patut kita repair. Kemudian saya akan maklum balik dengan abang lah. Petang ni aku nak jumpa dengan kau boleh? Boleh bang. Tapi kenapa bang? Aku ada nak minta bantuan kau sikit. Nanti kita bincanglah kat rumah aku. Baik, boleh bang. Kalau macam tu petang nanti saya jumpa abang kat rumahlah. Tu hadiah ke bang? Ada pun duit. Saya tengok rumah ni pun dah uzur sangat bang. Tapi tak apa. Kalau saya ambil sekali dengan tanah dia, boleh bang? Okey. Kalau macam tu, nanti saya siapkan surat perjanjian. Lepas siap semua saya akan jumpa abang balik.
Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Ku percaya bertahun-tahun ku tetap setia. Sungguh tiada ku kira. Saya tak nak susah khabar. Hantar saya pergi sekolah semua. Sebab tu saya minta Abah belikan motor. Bah, kawan-kawan jangan semua pergi sekolah pakai motor lah. Kau tak payahlah nak ikut senang orang. Ikut cara kita cukup. Abah, kenapa Abah susah sangat nak bagi apa yang saya nak? Miskin sangat ke kita ni? Ke Abah tu yang kena ikut? Kalau kau nak sesuatu lepas ni, kau usahakan ni. Pergi kerja. Baru kau tahu susah senang nak cari duit ni. Tapi aku percaya kau tu takkan berjaya. Kau tu pemalas. Tak sabar. Ego. Kalau kau senang sekalipun nanti, aku tak perlukanlah duit kau. Aku tahu. Kata-kata aku sangat pedih untuk ditelan. Umpama cabaran buat dirinya. Tapi itulah hakikat. Ego selalu menguasai diri tanpa mendalami isi yang disampaikan. Hello, Abang. Kenapa lama sangat kat dalam tu? Bang, sekejap ya, Bang. Saya beli skincare. Skincare saya dah habis ni. Lagipun saya dah beli barang special sikit ni lah. Abang, jadi ke kita nak buka rumah Abang ni? Bang, sejak kita kahwin sampai sekarang, kita tak pernah pun buka puasa sekali. Ni raya petah lagi. Jomlah bang, kita balik. Esok kan nak raya. Buruk-buruk pun dia bapak mentua saya. Tolonglah bang. Awak belum kenal lagi abah saya macam mana. Awak dah kenal dia nanti, awak tahulah. Kenapa banyak sangat makanan ni? Bazir je. Tak apalah, Abah. Bukannya selalu. Selalu? Tak habis, kita buang je lah. Kita bukan orang susah. Makan pun nak bercatu. Kan? Rezeki depan mata, kena pandai bersyukur. Jangan banyak merungut. Ni. Macam ni, timikai ni. Dulu, abang nak makan temikai ni, kau main susah tau. Nak beli pun berkira-kira, siapa yang tabung. Sekarang ni, bukan setakat sebiji, seluri. Tokek temikai tu pun abang bawa, boleh tanam kat depan rumah ni. Sekejap, manis ke tak? Manis. Ni, abah dah sudah. Nanti kalau tak habis ni, Zara bungkus abah balik. Abah ni dah tua. Selera pun tak berapa nak ada. Abah. Ish, abang ni. Apa? Kita tengah buka puasa kan? Tak eloklah cakap macam tu. Habis tu, awak tak payah nak menangkan sangat orang tua tu. Awak belum kenal lagi dia. Tengoklah ego dia tu. Kita susah-susah bawa makanan ni jauh-jauh. Dia suruh kita bungkus buat balik. Dah awak tu duduk sindir dia. Abah nak makan macam mana? Sudahlah, Pak. Habis kalau tak sindir dia, awak nak saya buat apa? Cium dia. Awak makanlah semua. Habiskan semua. Nak
buka puasa pun sama perangai macam tu. Tiada ku kira di kau telah membuat kecewa. Janjimu hidup bahagia. Abang dah lama tinggi nak buka puasa dengan buah temikai. Macam ni pun sedap bah. Buka puasa dengan temikai. Banyak pula duit abang kata mikir ni. Lalu tak ada. Sebab apa? Lama lagi ke lemak nak masak, Abah? InsyaAllah. Kejap lagi masaklah ni. Abah, Zara ada belikan perfume untuk Abah. Esok raya. Bolehlah Abah pakai. Terima kasih. Sama. Ini dah. Abah ni dah tua orang kampung pun dah. Malu rasanya nak pakai minyak wangi. Takpelah. Esim tak payah beli mahal minyak wangi kat Abah. Abah bukannya reti pakai. Minyak rambut dia pun pakai minyak sapi je. Oh. Ni, bakal lemang. Nak letak api pun kena kut. Tak payahlah makan lemang ni. Lemang ni silap-silap esok orang balik semayang raya masih kat sini lagi. Kita beli je lah tepi jalan tu. Lagi sedap. Baru aku tahu. Raya ni sebenarnya hanya untuk orang kaya aja. Bukannya untuk orang miskin ya. Ni. Aku buat lemang ni sebab aku nak bagi menantu aku makan. Kalau kau tak suka dah, tak payah makan. Memang aku tak suka. Aku tak suka semua ni. Hidup susah. Rumah buruk, dinding bocor. Bumbum ni nasib baik tak terbang di angin. Kalau tidak, rumah kita sama standard dengan kambing kau. Kau terlalu ego, Abah. Kau ego. Kau tak pernah fikir perasaan anak kau sendiri. Kau lebih suka tengok anak kau hidup susah. Kau pernah cabar aku dulu. Kau cakap aku takkan berjaya. Hari ini aku dah berubah, Abah. Aku dah berubah. Aku berjaya berdiri depan kau. Kau! Kau masih duduk lagi kat kursi buruk ni. Ha? Motor buruk pun dah jadi besi buruk. Memang. Aku ni memang tak pernah bantu kau kan? Ani. Nah. Tengok. Kalau ikutkan tarikh dalam perjanjian surat tu, abang sepatutnya dah kena bayar duit saya 2 bulan yang lepas. Habis macam mana, bang? Lagipun minggu depan kita dah nak beraya. Saya pun nak pakai duit juga, bang. Aku minta maaf, abang.
aku tak dapat nak bayar semula duit ni. Jadi aku minta jasa baik kamu. Ni pun dah dekat nak raya. Kalau boleh, izinkanlah aku beraya buat kali terakhir dekat rumah ni. Kemudian aku ambillah tanah dan rumah ni. Habis tu abang nak duduk mana? Aku ni faham. Kat mana pun tak apa. Tugas aku dengan anak aku dah selesai. Dia pun dah berjaya sekarang. Cuma yang tinggal tugas aku pada Allah saja. Itu maksudnya Allah nak bagi kita benda yang lebih baik. Abah percaya. Kau lah rezeki. Allah beri kesenangan kehidupan pada kau. Kau dah berjaya. Abah pun turut beri. Abah dah cuba sedaya upaya apa untuk kau sebagai anak Abah. Dan sekarang tugas Abah dah selesai. Abah dah tak ada apa-apa dengan dia. Itu aja. Apa nak cakap? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا Abang nak pergi mana? Jom. Kau Rashid. Kita beraya sama-sama tahun ni. Menahan kemarahan lebih baik dari membalas dendam, Rashid. Abah, Rashid minta maaf, Abah. Rashid minta maaf, Abah. Abah, selamat hari raya, Abah. Selamat hari raya, Zah.
Ayah, aku rasa sunyi sejak kehilanganmu di dunia ini. Di saat ku meniti kejayaan ini, ayah, aku menyanjungi jasamu yang terlalu. Kebahagiaan terletak pada kemenangan kita melawan hawa nafsu dan melawan kehendak yang berlebih-lebihan. Dalam dunia ini, tak semua yang kita hendak kita akan dapat. Kerana di dunia, tempat kita sempurnakan kehendak Allah. Di akhiratlah Allah akan sempurnakan kehendak kita.